Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengakui adanya kesamaan data yang dimiliki oleh Tim 9 dengan LBH Jakarta soal pengaturan skor yang dilakukan oleh bandar berinisial BS. Ya, namun ia menyerahkan kasus pengaturan skor itu sepenuhnya ke pihak kepolisian. Menpora juga meminta meski tengah ramai tengah isu pengaturan skor, perjuangan Timnas Indonesia harus tetap dihargai. Kita apresiasi Timnas kita yang sudah bekerja keras di Singapura. Mereka sudah membuktikan yang terbaik, tentu dengan segala perasaan mungkin di benak mereka. Tetapi kalau toh terjadi pengaturan skor dan sebagainya, itu urusan aparat hukum seperti yang terjadi juga di negara-negara lain. Silakan nanti aparat hukum yang...